Okey, assalamualaikum dan selamat malam. Harap semuanya dalam keadaan yang sihat semua. Okey, macam biasa kalau ada video ni maksudnya adalah kontes yang aku nak share dalam video ni kan. Okey, ini aku ada terima satu barang daripada JNT, barang daripada Shopee. Barang daripada Shopee dan alamat pengirim ni daripada China. Barang China lah. Barang China, aku order barang ni dah lama dah. Aku order pada hari Sabtu baru ni. Okay, hari ni hari Khamis. Hari Khamis dah sampai. Maksudnya sekejap lah kan. Maksudnya sekejap lah. Maksudnya tak sampai seminggu pun barang dah sampai daripada China. Okay, ini aku nak unboxing sikit. Okay, jom kita buka. Okay, sekarang ni kita buka dulu. Kita nak tengok apa yang ada dalam barang ni. Tengok dulu. Okey, baik, kita dah buka tadi pengurusan kita. Okey, ini adalah jig daripada Shopee. Jig, kalau jig ni nama dia jig Sougailang daripada China. Daripada China yang size 15. Size 15. Aku beli di Shopee ni harga dia RM2.50 untuk satu jig. Untuk size 15. Dan kalau size 10, kalau size 10 dia RM2. Sebenarnya jig ni dah naik harga kalau ikutkan sebelum ni aku beli satu ketul ni satu ketul jig ni dalam RM1.50. RM1.50. Dan sekarang ni dia dah naik harga lah. Dia dah naik harga jadi RM2.50. Sebab mungkin banyak permintaan kot. Tapi korang jangan pelik tau kalau jig macam ni. Kalau korang beli di Malaysia, ada kedai yang jual sampai RM5. Maksudnya lagi mahal daripada harga daripada Shopee. So jig ni memang berbaloi. Aku dah beli untuk main micro jig sebenarnya. Memang berbaloi. Memang berbaloi lah dari segi dia punya color pun cantik. Color pun kemas. Kemas action dia pun okey. Kemudian dia ada apa ni yang BIS. BIS mata dia besar sikit. Dia 3D IS. Okay. Dan kemudian ada yang tanya kan, berbaloi ke kalau kita beli di Shopee ni? Berbaloi atau tak bergantung kepada bajet masing-masing lah. Bagi aku dengan harga seketul jig RM2.50 ni memang murah lah. Kita boleh beli banyak berbanding kalau kita beli di kedai-kedai fishing ataupun tackle fishing. Biasanya jig macam ni pun dah harga RM4, dah harga RM5. Jadi kalau kita beli Shopee harga RM2.50 ataupun harga RM2, kita boleh beli banyak. Tapi sebenarnya bagi aku action dia, bagi akulah action jig ni sama je. Dia sama je. Action jig ni semua sama saja. Cumanya yang dia punya beza harga ni mungkin dari segi ketahanan lah. Ketahanan dia punya color kot. Dia punya color kalau yang jenis jig Shopee ni, contohnya kalau jig yang Sougailang ni, kemungkinan jig ni dia mudah terguris. Dia punya color dia ni. Kalau kita mancing, kalau kita guna banyak kali, banyak kali strike, banyak kali guna, dia tergesi pada batu, pada pasir, dia akan jadi mudah terguris color dia. Tapi bukan yang sekali guna terus terguris. Maksudnya banyak kali kita guna, dia akan jadi terguris. Contoh macam ni lah, aku bagi contoh. Ni jig lama yang aku guna dulu. Jig lama yang aku guna dulu warna gold ni, ni dah banyak kali strike dia ni. Dia akan jadi macam ni. Dia akan terguris macam ni. So kalau dah macam ni, terpulanglah sama ada nak simpan ke ataupun nak check balik ke. Itu terpulang pada masing-masing. Tapi bagi aku, kalau dah jadi macam ni, aku tak gunalah.
aku simpan je. Kita guna kali-kali yang ada ataupun gig-gig yang masih baru. Okey. Okey, dan kemudian gig yang 15 gram ni biasanya aku akan buat micro jig untuk mencari senangin lah, senangin ke ataupun ikan lemoh ke, ikan kerapu ke, di Kuala-Kuala. Boleh guna di Kuala. Kalau korang nak main di tempat lain tu pulang lah, tapi yang biasa aku guna di Kuala. Biasanya di Kuantan lah, di benteng Kuantan tu, untuk main micro jig dengan set UL. Set UL leader 10 hingga 15 pound. 10 leader 10 hingga 15 pound. Kemudian tali 4 pound. Tali 4 pound. Dan jig ni memang sesuai dengan Seahawk. Seahawk kita biasa kita guna yang Seahawk size 12. Size 12 ataupun size 14. Macam ni rupa dia. Memang cun bos, memang cun. Untuk main senangin. Kalau musim senangin dah masuk, boleh try pakai jig ni. Dan color yang killer, color yang killer kalau air cantik, warna biru ni pun okey. Warna biru, warna gold. Warna gold, warna merah pun okey. Sebenarnya jig di Soga Hilang ni ada macam-macam color. Ada color merah ada, color hijau ada, color silver pun ada. Tapi kali yang aku pilih tiga color ni saja yang aku pilih. Yang aku pilih untuk main senangin lah. Tekong yang aku buat dia untuk main senangin di Kuantan, dia pakai jig ni. Dia beli di kedai RM5 seketul. RM5 seketul dia beli. Memang mahal lah. Jadi kalau kita beli di Shopee, kita boleh jimat berkali-kali ganda. Tak apalah, walaupun kita beli tu terpaksa tunggu masa yang lama kan, seminggu ke ataupun seminggu lebih ke. Ataupun kalau macam saya ni tak sampai, macam aku ni tak sampai seminggu pun dah sampai. Jadi berbaloi lah kalau kita beli di Shopee. Kita beli di luar negara lagi berbaloi daripada kita beli dekat kedai. Okey, rasa tu saja perkongsian aku berkenaan dengan jig Shopee ni, jig Soga Hilang. Dan kalau korang nak tengok trip aku yang guna jig ni, trip aku micro jig, ada trip micro jig pakai jig ni, korang boleh tengok dekat description ni bawah. Ada link YouTube. Trip aku main senangin lah, main senangin di Kuantan. Memang banyak strat, memang banyak lah dapat hasil daripada trip tu menggunakan jig ni, jig Soga Hilang. Jangan pandang rendah pada jig Shopee bosku. Okey, harap ada manfaat. Dan jangan lupa subscribe, like and share untuk video-video yang berikutnya. Okey, ciao.